Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif as-Sayyid Abu Suja' al-Isfahani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi sa'iri salafis salihin fid dharaini amin. Fasdun fi dhikri sayyin min al-ar'iyani mutanajjisati wa ma yathuru minha bid-dibaghi wa ma la yathuru. Wa juludul maitati kulliha tathuru bid-dibaghi. Sawa'un fi dhalika sawa'un fi dhalika maitati ma'kulil lahmi wa ghairihi wa kayfiyatu dhabaghi ayyan zi'ab ayyan zi'a hudulal jilli mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bi shay'in hirrifin. Tadi dibaca wajuludul maitati kulliha tadi dibaca ya? Iya. Kenapa kulli? Taukid bu ya. Taukid dari mana? Maitati. Bukan dari julud. Julud. Dari julud atau dari maita? Yang digeneralkannya, yang diumumkan, yang dikulliahkannya itu maita atau julud? Julud bu ya. Berarti dia kulluha. Kullu. Wa juludul maitati kulluha tathuru bid-dibaghi. Coba terjemahkan dulu dari wa julud. Dan daging bangkai semua. Apa? Julud. Kenapa daging? Daging itu lahmun. Julud do. Julud, jildun. Jildun. Jaldah, cambuk. Karena berhubungan langsung dengan kulit. Coba. Apa julud? Udah lanjut lah artinya. Semuanya suci dengan disama-sama ada ia pada demikian. Bangkai yang dimakan, bangkai yang dagingnya dimakan atau tidak dimakan. Caranya dan cara yang sama bahwa menghilangkan daging yang melekat dari fudul, apa arti fudul? Terlebih sisa-sisa sisa-sisa daging sisa-sisa yang melekat di kulit dan dari apa yang membusuk daripada darah dan seumpamanya dengan sesuatu yang kesat yang membusuk atau yang membusukkan? yang membusuk yang membusukkan kulit. Oke. Pertanyaan Bu ya dari ilmu apa dulu ya? Langsorfnya dulu. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yaril mutanajjisati. Al a'yan al mutanajjisah. Al mutanajjisah itu yang artinya apa? Na'at Bu ya. Na'at dari a'yan. A'yan itu mufrad musanna jamak. Jamak ya. Jamak apa? Taksir ya. Al-mutanajjisah mufrad musanna jamak. Jamak ya. Al-mutanajjisah mufrad ya. Mufrad. Kenapa sah dia menjadi na'at? Sementara na'at itu mufrad musanna jamak. Al-a'yan jamak apa tadi? Jamak taksir ya. Jamak taksir itu sah disebut menjadi jamak jamak muannas majadi. Pakai ada jamaknya. Muannas majadi ya. Berarti kenapa sah dibuat mufrad bentuk muannas? Karena sama-sama muannas. Dipandang dari segi sama-sama muannasnya. Muannasnya. Al a'yan mufrad jamak tadi ya. Iya, Bu. Apa mufradnya? Ainun. Ainun, apa artinya ainun? Mata ya. Berarti artinya apa nih? Dari mata-mata. Zat ya. Zat. Benda. Al-mutanajjisah wa ma yaqhuru minha bidibaghi wa ma la yaqhuru. Wa juludul maitati julud isim mufrad musanna jamak. Jamak ya. Jamak apa? Jamak taksir ya. Apa mufradnya? Jaldun. Jildun. Apa? Jildun. Ya. Jildun atau jaldun? Jaldun. Jildun ya. Jildun. Jildun. Apa artinya itu?
Mayit berarti apa? Ya? Kulit tu ya. Oh kulit. Lelap ya. Kulit ya. Salahun fi dzalika maitatu makulil lahmi wa ghairihi. Lapas makul itu sebab apa? Isim makul ya. Apa fi'il madinya? Akala. Apa? Akala. Akala yakulu. Akala. Akala yakulu. Ya. Coba kasih akala yakulu aklan pawa alakilun wajaka makulun ukulata. Ukul atau kul? Ukul tak kul. Dalam ayat kan kulu wa syurabu wa tanya ada itu? Ada ya. Yang bukan dalil naik? Darah hilang. Ah. Berikutnya. Ya. Di sini menjelaskan tentang masalah kulit. Apa? Kulit. Katanya kulit bangkai itu ada yang bisa menjadi suci dengan cara disamak, ada yang tidak bisa menjadi suci walaupun disamak. Sebelum dia bicara ini tidak bisa suci selama-lamanya. Coba jelaskan dua contoh berikut. Yang bisa menjadi suci. Yang tidak bisa suci seperti daging anjing dan babi ya. Daging. Kulit anjing dan babi ya. Bisa suci itu? Tidak ya. Enggak. Iya. Kalau yang bisa suci. Yang selainnya ya baru bisa suci ya. Dengan disamak. Apalah contoh selainnya itu? Kerbau ya. Kerbau. Kulit kerbau ya. Kerbau. Nah ini koyok sama namanya sendiri. Dikoyok bu ya. Ya, definisi bangkai apa? Yang disebut dengan bangkai boleh pakai bahasa Indonesia walaupun enggak memenuhi syarat ilmu mantik definisinya. Coba terangkan dulu apa yang disebut dengan bangkai. Sesuatu yang mati bu ya. Sesuatu yang mati dengan tidak disembelih. Dengan tidak disembelih. Tidak disembelih. Bangkai orang mah. Berarti lombu tidak pun menanti nanti sojat sido punya bangkai. Goyang dasar orang yang mati masuk bintua. Udah. Berikutnya ada kulit bangkai. Contoh ada seseorang mendapatkan kulit harimau. Dah. Kulit harimau. Dia sama kulit harimau ini, tapi bulunya masih ada di situ. Tahu maksudnya? Bulunya masih ada di situ. Sakah itu? Suci kah itu? Tidak, Bu ya. Kenapa? Karena bulu itu najis, Bu ya. Bulunya karena najis. Bulunya harimau ini ya. Oh, bulu di bangkai? Bulu di bangkai, Bu ya, najis, Bu ya. Berarti bulunya pun harus? Di peyes, Bu ya. Di peyes, itu apa juga? Dagingnya, Bu ya. Baru darahnya biar baru bulunya biar kalau dipaya sudah deh kalau berarti mutlak hanya tinggal kulit biar. Kulit so dia cara mensamaknya kaifiat itu dababnya tadi mensamak dengan yang kesat ya dengan yang kesat biar. Seperti oh apa sih aha seperti kotor dengan kotoran merpati ya bisa so dia macam nah? Gila pula. Bisa lah ya. Bahasa kita bebas, nggak menguat. Kalau ada orang pun tapi pakai bahasa kita. Ada seekor, maaf ya, kita membahas sedikit. Ada seekor anjing dengan seekor babi. Udah? Ah. Ada seekor anjing dan seekor kambing. Lahir anak. Anaknya ini najis atau tidak? Rupanya ambek. Marbehek.
Tapi bapaknya, usulnya, salah satunya dari kalbun. Najis. Ya. Kalau yang pendek bisa ikut kulit naik. Tidak bisa enggak. Jangan persapaan aneh, teka-teki. Dong tonga-tonga. Lepasnya apa sih? Ada lombu. Lombu jantan, lombu beruna. Dong. Kawin. Lahir anak. Bentuk manusia. Marakal. Ipasiku lampu na naik. Umbang orang, pasti kuliah menghafal Quran, mara ilmu, pasti bawa rayu oji, iya imam, iya khutbah, sarosei koyok. Soalnya saya minta, hal lima kena itu tidak? Ini fokus ya, antara furuh dengan usul. Jangan lari pikirannya, usul dan furuh. Hukum furuh sama dengan usul. Apa hukumnya? Sah, ya. Sah. Kenapa? Karena asalnya tewiyah, hewan. Oke, sekian dari gue.